Bang. Eh, Bang. Gimana, Bang? Abang tunggu sebentar ya. Mumpung Abang di sini, gua mau nemuin yang punya lapak bekas musola dulu. Barangkali kalau Abang yang bilangin, dia mau berubah pikiran. Bentar ya, Bang. Pak Yusuf datang dalam minggu ini. Apa ya? Ana berkata benar, Mule. Tapi Wan Farouk tidak sedang menyebarkan berita bohong, kan? Komonlah, ana 15 tahun di pesantren Mule. Ana mana pernah diajarkan bohong? Suwun ya, Wan. Sama-sama. Saya tidak pernah sekalipun menjanjikan perihal uang kepada Wan Farouk lo ya. Iya, Bule. Tapi alangkah baiknya. Kosike. Ini sudah masuk dalam ranah pemerasan. Tetapi kalau Wan Farouk maunya kayak gitu, ya wes, enggak apa-apa. Saya tinggal lapor sama Na Apoy biar Na Apoy nanti giniin Wan Farouk. Enggak gitu maksud Ana. Ini jari Ana sebelah sini melenting, gatal. Maksud Ana alangkah baiknya kalau dikasih sama minyak lebah. Enggak usah cerikis. Oh iya. Kalau sampai info ini diketahui oleh wanita pasar itu, sudah jelas Wan Farouklah yang membocorkannya. Kalau sampai hal ini terjadi, ya mau enggak mau saya harus lapor Na Apoy. Saya itu sama Na Apoy gini banget loh, Wan Farouk. Percaya Ana lah. Oh, Ana bisa dipegang kok. Jadi tolong Wan Farouk tutup mulut. Assalamualaikum. Mari Bu, belanja Bu. Ani kalah, Wiwi menang. Palsu banget sih mukanya, pura-pura bahagia. Oh, terserah saya, muka-muka saya kok situ yang repot. Ya repot lah, saya keganggu kok. Cerikis. Nyinyir. Apa? Gak usah pura-pura udah tahu soal Pak Yusuf ya. Dasar kamu kepo. Ih, kepo-keponin nih saya nih yang tahu semuanya tentang Pak Yusuf. Perlu situ tahu. Ada pasal untuk mencegah orang menyebarkan berita bohong. Sadibah. Iya, Bu Ani. Sedikit kios bentar ya. Oh, iya, Bu. Ani kalah, Wiwi menang. Mbak Piba. Iya, boleh. Mau dibayar berapapun, Bang. Saya tidak akan mau, Bang. Itu kan dulu awalnya musola, Bos. Itu kan dulu. Tapi sekarang beda, Bang. Apa perlu pakai cara gua ngomongnya, Bang? Gua lipet-lipet lentar, ha? Ngeselin banget lu. Tolong. Ya udah lu cabut, Son. Makasih ya. Permisi, Bang. Kabar dong. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Udah dibilangin gak usah ikut campur, masih aja ikut campur. Tapi kelihatannya tadi dia diem aja, Bang. Diam bukan berarti dia gak akan ngapa-ngapain. Wan Farouk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Uhti. Ruk, ya. Gimana? Udah dapat info belum soal Pak Yusuf? Ya.
Belum ada. Ya. Masa belum sih? Iya, belum ada. Tapi kok si tukang jahit kayaknya lagi seneng banget. Wow. Anak-anak kalau itu enggak tahu. Mungkin bisa langsung ditanyakan sama yang bersangkutan, Uhti. Ini ngapain saya nanya sama dia? Kayak kurang kerjaan aja. Ada apa? Enggak ada apa-apa. Alafu, anak permisi dulu ya. Puan Faruk, nggak lagi bohongin saya kan? Enggak ada apa-apa. Nggak lagi bohongin saya kan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang, Muka lu kenapa, Bang? Gak apa-apa, Dek. Ada apa? Bang Bonan meninggal. Lu kata siapa? Jangan sembarang ngomong. Kata Bang Pelongo, Bang. Pelongo, Pelongo. Ada apa nih, Teh? Lu jangan nyebarin berita yang gak jelas. Bang Bonan masih hidup. Man, bener Bang Bonan sudah meninggal? Siu Mama Jenggot, itu bukan saya punya urusan. Man, lu pasti tahu ini ulahnya Rohmat kan? Siu Mama Jenggot, saya tidak akan jawab apa-apa. Saya tidak tahu. Man. Hei. Gua masih nunggu gambar denah dari lu berdua. Semakin cepat lu kasih, semakin cepat lu dapat duit. Mancing kesabaran. Gua tahu itu dia. Supaya gimana caranya kita kepancing, kemudian kita ceroboh dan lemah. Cuma gua minta sama lu orang termasuk diri gua pribadi, jangan sampai kepancing. Tetap sabar. Jadi gua harus gimana, Bang? Tong, lu bilang sama kawan-kawan di Pasar Makmur untuk tetap tenang. Jangan sampai ikuti permainan si Rohmat. Ini cara Rohmat buat adu domba kita semua. Ya, bener. Kita harus hati-hati sama tipu daya setan. Apalagi setan yang berwujud manusia kayak Rohmat. Tapi Bang, kelamaan Bang. Kita harus ada tindakan Bang. Lama-lama kalau Rohmat dibiarkan bisa ngelunjak. Tolong Bang, pikirkan itu Bang. Kuncinya, cari Bondan sampai dapat. Bagus.
operasi kali ini harus berhasil. Gua gak mau gagal lagi dan gagal lagi. Dan ini harus jadi yang terakhir. Denah ini akan gua bagikan beberapa jam sebelum kita operasi. Dan Kirman,